Sek mas, aku liwat. Ini ada Vivi dan Wanda. Halo guys. Hai, selamat sore dari Kota Jepara. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Minggu, tanggal 21 Mei 2020. Berapa ya? 2023. Dan hari ini kita mau OTW ke acara Tusro Bike Festival di Jepara. Dan lokasinya tuh dari sini sekitar 25 sampai 30 menitan lah ya, karena emang lumayan jauh. Kita tidur bareng anak-anak tapi nggak bangun-bangun, otomatis kita pamitan duluan, jadinya kita duluan aja. Bendi lagi bensin. Oh ini. Dan kali ini aku pakai knalpot dari BSS Exhaust guys. Sejauh ini dari Malang ke Jawa Tengah ini aman, tentram, tidak ada banyak-banyak minus atau apapun. Oke guys, lanjut. Sekarang kita lagi OTW ke event Tusro Bike Festival di Jepara. Baju udah pakai, aku udah pakai, Dika udah pakai. Lumayan rame ya di sini hari Minggu tuh. Kita ada sampai Jepara guys. Mbok iki ndi yo? Alun-alun maybe. Di mana ya? Jepara, jadi arahnya tuh ke sana, kita lurus, nanti kita nyampe di sana. Gelondong helmnya. Helmnya gelondong, keren, ya Allah, isa-isane. Helmnya gelondong. Kok iso sih, apa sih, lah gak mau helmnya kumang, kok iso gelondong. BTW hari ini kita cuman acaranya ke Jepara, terus nanti nemuin Lancar Jaya, kita review motor-motor di sana, kita lihat motor-motor yang di kontes tuh ada apa aja. Jepara Bumi Kartini Bang Jateng. Hai, aku suka Jepara guys. Dan aku kemarin sempat nyetir karena Dika capek, otomatis aku nyetir selama 4 jaman lah. Karena kasihan juga Dika dari kemarin tuh nyetir terus. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube aku. Makasih banget buat teman-teman yang selama ini udah support aku sama Dika. Tanpa kalian itu juga nggak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa juga. Pokoknya terima kasih, semoga konten-kontenku di sini bisa bermanfaat, bisa
menginspirasi kalian dan memberikan informasi buat kalian semua, guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi. Jadi ini kesana tinggal lurus doang. Lurus kesana, kita udah nyampe di Pantai Bedengan. Ini kita kesana tuh masuk dapat kupon undian juga atau enggak, kita nggak tahu. Hadiahnya satu unit Ninja R, guys. Kebayang nggak sih pulang-pulang balik bawa dua motor gitu? Aku bawa satu motor, terus dia kan bawa dua motor, gila nggak? Ih, cakep banget. Ya siapa tahu kan rezeki berkehendak kepada aku sama dia, kan kita nggak akan tahu. Ini banyak yang pada tikum di sini, kita nggak tahu sih, kita nggak kenal. Ya otomatis kita jalan aja. Jepara Orland Park. Nandi? Hah? Wow. Sudah banyak motor-motor ya, guys. Terus aku bingung parkirnya di mana gitu loh. What the hell? Jujur ya, aku meskipun punya motor 2 tak, aku tuh gak suka blair-blair guys, apalagi di tempat-tempat umum seperti ini. Ampun, ya Allah, Rabbi, Masya Allah. Ada tentara orange. Tentara orange. Tentara rasa jiyuk. Aku bingung rek iki parkire ndek endi, sumpah. Ya, Mas. Loh. Ternyata ngebayar lagi. Yaudah lah ya, kita enggak akan tahu gimana. Jadi kaget. Aku kaget. Loh, kok bayar lagi 10.000? Oke, kita lanjut. Mbo. Di pantai. Pantai. Pantai, guys. Ih, pantai. Ayo. Jadi aku nanti mau berkece-kece ria di pantai. Jadi seperti ini suasana di Pantai Bedengan ya, guys ya. Tuh, 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 tuh. Tuh. Wih, pantai, guys. Anjas. Ini mepet banget anjir sama air laut. Ih, gila gini banget ya. Oh, gila sih. Rame banget ini. Aku sengaja ke sini karena pengen ngonten dulu. Jadi aku lanjutin aja ke sana. Nanti kalau udah kita langsung masuk ke dalam aja. Kita jalan dulu ke sana, guys. Wah, gila 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 gila. What the fuck? Masya Allah, Mas, aku tak lewat. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Cek Mas, aku lewat, aku lewat, aku lewat. Cek Mas, Masya Allah, Masya Allah, Allahu Akbar, Masya Allah. Gila ya guys ya, gila, 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 gila. Yuhu. Gila, 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 gila. Udah. Hah? Ya, eh. Jir. Kita langsung masuk kah? Udah, enggak betah.
sebenarnya bikin nggak betah tuh karena aku pakai helm. Panas anjir. Panas cuk. Anjing pantai guys, aku sumpah pantai, langsung pantai. Mbak. Area parkir, Mbak? Iya. Mau parkir? Masih ya, 5.000. Kalau keluar lagi. Keluar lagi bisa nanti ini dilihatin lagi. Oh iya. Ya sini aja. Jalan aja, Mas, enak jalan. Oh gitu. Ya. Oke, oke, oke. Aduh. Sedikit bingung ya parkir motornya tuh di mana. Aduh, masya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Nggak tahu. Ini di bawah. Gak usah. Bikin foto bareng dari Madura. Halo guys, balik lagi bersama aku Dika Dolphin. Jadi kali ini kita lagi ada di booth Tustruk Bike Festival. Di sini ada rombongannya Mas Sandi Lancar Jaya, ada Hobi Tustruk. Kalian kalau yang mau nyari-nyari baju, kaos, aparel lainnya dua tak, boleh di Hobi Tustruk guys. Tuh, rame banget. Jadi kali ini kita sama Wanda mau lihat Dino Test atau Dino Party. Jadi kita mau lihat Dino Party-nya kayak gimana. BTW kalian penasaran gak motornya, door price-nya apa? Nih, ini dia motornya. BTW di sini ada juga ABRT 20 Racing Exhaust. Buat kalian yang mau performa motor dua taknya ngacir, kalian boleh pakai knalpot ABRT 20. Kalau kalian suka ada punyanya Ninja. Ini ada Fish Air, Satria kayaknya, Oppo RX-Z ya. Ini ada apa tuh? Ninja juga tuh. Wih, keren-keren. Nah ini dia guys, ini adalah motor Ninja R untuk door price nya guys, keren nggak? Begitu guys motornya. Jadi di sini kita ada juga Maxima Racing Oil. Nah di sini kita ada Maxima Racing Oil buat motor kalian biar ngacir guys. Di sini ada NGRT. Ada NGRT Nasi Goreng Racing Team punyanya. Wih, keren banget. Wadaw. Gale Speed. Wih. Vanessa, keren banget ini. Kemarin ini masnya bangun juga MA King. Keren. Ini peleknya aja berapa puluh juta, guys. Belum kalipernya full gale speed ternyata. Keren. Tuh ada pelek juga guys, OZ bike, ada karbu, ada silencer oli samping. Pokoknya ini barang-barang branded semua guys ada di sini. Nih ownernya nih. Mas Botak Nalaktak guys, ikut nama ikutnya guys. Di sini kita mau memasuki dyno test atau dyno party. Kita lihat dulu guys. Ninja-ninja semua. Ninja PT Semoy. Ini ada Vivi dan Wanda. Halo guys. Datang kapan? Kemarin.
mana sih? Ini bawa pasukan. Pasukan Budiga toh. Soalnya nanti aku diceleng-celeng ini. Motormu dari mana, Vici? Oh, Tidak berapa? Kemarin. Oh, kemarin. Kemarin, nginep dulu. Suaranya guys. Kalian yang bisa denger, kalian dengerin aja ini, suaranya enak banget. Nah itu dia guys, dynonya keren banget. Gila, bisa seenak itu ya suara ninja ya. Jadi barusan Wanda lagi ketemu bareng Pasku Api, Putri juga dan Jainun. Aku juga mau ke kontesan. Kita lihat seperti ini guys kontesannya. Rame banget guys, sumpah. Ah ini ada ninja, Ninja Jet X Silver. Keren banget. Ada Fish Air, Fish Airan. Ini dulu. Monten, Mas. Nah, jadi di sini ada yang keren banget, Ninja SS warna merah tua. Dengan knalpot Tostek, peleknya OZ Racing. Wah, jadi gila banget. Hedon parah, Aqua 1. Tapi ada yang lebih hedon lagi, katanya orang Kalimantan. Dia full Moto 2 katanya. Ini ada Ninja RR Old. Di sini ada Ninja Barong, Ninja R Barong. Jarang banget nih. Orang-orang udah pada pindah SS, ini dia Steel Barong. Guys, keren. Knalpotnya Tostek juga. Kebanyakan Tostek ya knalpotnya. Ini ada Serpico. Ini kelasnya 2 tak Sanmori. Wanjay. Velgnya guys. Gila, gila. Ini ada juga Ninja RR Old Pink. Keren-keren guys. Keren. Tapi ya seperti itu sih kebanyakan. Kalau ini kayaknya original. Sport 2 tak R original. Mening Polmase. Nah, ini dia guys motor yang kita cari, yaitu Ninja Jet X warna ungu. Knalpotnya Tostek, dan apa yang aneh di sini adalah remnya ada 2 guys. Rem belakang juga ada di tangan. Lihat. Wow. Gila. Ini sih spek Moto 2 beneran guys. Gila banget. Kalipernya pakai Brembo. Disnya wanjay. Ngeri. Mungkin ini bisa jadi motor termahal di sini sih menurutku. Lihat guys, disnya pakai T-Drive. Ini dari Kalimantan. Sport 2 tak proper.
Ini sudah benar-benar rame pol, Rek. Anjir. Ya, seperti ini ya kalau di luar dari festival. Di luar kondisinya kayak gini. Jadi buat teman-teman yang ngelihat hari ini datang di acara Tusuk Bike Festival di Jepara, acaranya benar-benar pecah, rame banget. Di luar expectation ya guys ya. Oh my god. Selamat sore dari Kota Jepara di pinggiran pantai pesisir. Semangat wi. Ya meliputkan. Saya meliput di dekat pantai Jepara bersama teman-teman. Ya, sekarang kita mau terbangin pesawat ya, guys. Iya, pesawat telepon. Oh, jadi kita mau nerbangin drone, guys. Nih bersama mas-mas ganteng, guys. Jadi dari pagi sampai sekarang jam 5 masih terus blayer-blayer, guys. Enggak beres-beres. Ini seperti ini Pantai Bandengan. Jadi kita selain ikut acara, kita juga merasakan wisata. Enak banget guys. Ini ada berapa motor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 motor guys. Tapi aku sendalan karena tadinya mau masuk main air, tapi nggak jadi karena terlalu sore. Wanda udah pakai kolor malah. Masih pada belayar-belayar. Betul, view-nya bagus banget, guys. Jadi kita mau syuting film dulu pas X yang ke 11. Wes pilot kita, guys. Oh, anjay. Bukan sembarang pilot. Bentar lagi nerbangin Boeing ini. Jadi ya seperti itulah acara kita barusan di Tusruk Bike Festival. Dan oh iya, lupa bahwa yang menangin motor ninjanya itu orang Pati katanya, guys. Itu aku ketiduran di rumput barusan karena emang udah capek banget. Jadi aku tidur aja di rerumputan. Dan udah sore. Nah, gitu. Tuh, seperti ini masih anak-anak racing enggak beres-beres dari tadi. Enggak ngerti. Jadi aku ya gimana ya? Bingung nih mau kontennya nih dari tadi kayak gini terus. Mungkin sekian aja kali ya buat kali ini ya. Buat kali ini, jadi terima kasih buat kalian semua yang udah nonton kita, perjalanan kita, udah support kita terus dari awal sampai sekarang. Terima kasih banyak banget. Dan nanti mungkin aku bakal pulangnya besok. Di Suarjana dia bakal ke Jogja. Semoga aja ini YouTube-nya cepet tayang. Kalau bisa hari ini sih tayangnya gitu. Jadi gitu guys, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Notifikasinya juga jangan dinyalain. Jangan lupa dinyalain. See you and goodbye guys. Terima kasih dari kita Wanda dan Dika Dolphin.